Ketika sebuah video diupload ke YouTube, secara otomatis sistem YouTube akan melakukan pengecekan. Salah satu pengecekan yang dilakukan oleh sistem YouTube tersebut adalah konten 18 tahun ke atas, di mana kerap kali sistem YouTube menetapkan pembatasan terhadap sebuah video karena dianggap sebagai konten untuk 18 tahun ke atas. Pembatasan ini diberikan oleh YouTube atas pertimbangan konten mengandung unsur kekerasan, gambar yang mengganggu, keterlanjangan, konten yang menjurus ke arah seksual, dan penggambaran aktivitas yang berbahaya. Pembatasan konten seperti ini bisa berdampak pada penurunan jumlah penonton dan juga pada jumlah iklan yang tayang di dalam video jika channel sudah dimonetisasi. Bahkan iklan bisa tidak tayang sama sekali di dalam video yang terkena pembatasan usia. Oleh karenanya, jika konten Anda tidak mengandung unsur yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka Anda bisa mengajukan banding untuk mencabut pembatasan tersebut. Bagi Anda yang ingin tahu caranya bagaimana untuk mencabut pembatasan tersebut, langsung saja kita simak pada tutorialnya berikut ini. Berikut ini adalah contoh video yang terkena pembatasan usia. Di bagian visibilitas videonya ada keterangan khusus 18 tahun. Di mana ini sebetulnya adalah video tutorial yang sebetulnya tidak memiliki unsur-unsur 18 tahun ke atas, namun kemudian dideteksi oleh sistem YouTube sebagai video untuk 18 tahun ke atas dan dikenakan pembatasan usia secara otomatis oleh YouTube. Dan di dalam bagian monetisasinya Anda bisa lihat terkena dolar kuning, sudah terkena pembatasan usia, terkena dolar kuning lagi, dan sudah secara otomatis nih video tidak akan menghasilkan uang ya, karena udah kena pembatasan, kena dolar kuning lagi. Dan untuk perihal dolar kuningnya saya akan bahas di dalam video selanjutnya. Sekarang kita atasi dulu ini pembatasan usianya agar dicabut, dan setelah dicabut iklannya bisa tampil, dan kemudian nanti kita atasi dolar kuningnya. Untuk mengatasi caranya, Anda masuk aja ke detail video ya, masuk ke detail video, diklik ya, di situ klik ke detail video, dan kemudian setelah masuk detail video Anda akan melihat di bagian samping kanan di situ bagian visibilitas, Anda lihat aja ke bagian pembatasan usia, di situ diklik ya, di bagian sini pembatasan usia, diklik aja di situ, dan kemudian nanti akan keluar pop up informasi seperti ini, di mana Anda bisa mengajukan banding dari sini. Di situ ada link banding, di sini ada link banding, klik dulu. Namun sebelum Anda klik, Anda juga bisa merubah judul video, Anda juga bisa merubah deskripsi video, merubah teks video. Jangan-jangan di dalam video Anda tersebut memang ada unsur-unsur yang dinilai sebagai 18 tahun ke atas, jadi silakan diperbaiki dulu. Kalau dalam kasus saya tidak ada unsur-unsur itu, di thumbnailnya pun tidak ada. Jadi kalau nanti Anda lihat dulu thumbnail Anda, judul video Anda, deskripsi video Anda, teks video Anda, apakah clear, aman, tidak ada unsur 18 tahun ke atas. Kalau misalkan tidak ada, baru lakukan banding. Karena banding ini hanya bisa dilakukan satu kali. Kalau satu kali sudah banding, ditolak, maka tidak bisa lagi. Dan selanjutnya, kalau memang sudah betul-betul videonya clean, sudah siap diajukan banding, klik ya, klik link banding. Klik link banding, dan kemudian selanjutnya akan keluar form pengisian seperti ini. Dan di bagian form pengisian seperti ini, Anda sebutkan alasan kenapa video Anda tidak ada unsur 18 tahun ke atasnya. Kalau dalam kasus saya berikan jelas memberikan penjelasan kalau video saya adalah video tutorial yang dibuat dengan DaVinci Resolve, dan kemudian di dalam videonya juga tidak ada footage dan tidak ada gambar yang mengandung unsur 18 tahun ke atas, dan tidak sepantasnya video saya dikenakan pembatasan usia, dan mohon dicabut pembatasan usianya. Demikian kurang lebih saya mengisi formnya, dan kemudian jika sudah kita klik aja tombol kirim yang di sini nih, kirim, klik tombol kirim, dan kemudian selanjutnya tunggu 1-3x24 jam. Dalam kasus saya 2x24 jam, saya mendapatkan jawaban dari tim YouTube melalui email, dan jawabannya adalah pembatasan usia yang dikenakan di dalam video saya tersebut sudah dicabut karena memang video saya tidak mengandung unsur-unsur 18 tahun ke atas.
Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silakan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.